menurut Anda, bagaimana kepala sekolah Anda mendekati siswa dan staf dengan kepedulian dan empati? Menurut pandangan saya, hal itu ditunjukkan pada saat waktu pagi hari. Beliau dengan sukarela menyambut para staf, warga sekolah, serta siswa SMA Negeri 2 Pasuruan dengan ramah. Tak lupa juga, beliau menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan beliau juga tidak lupa mengecek setiap kelas, apakah setiap kelas itu ada guru atau tidak. Nah, pada saat tidak ada guru, beliau juga melakukan interaksi secara langsung dan terbuka kepada siswa, yaitu menanyakan apakah di kelas tidak ada guru. Ketika tidak ada guru, beliau akan secara melindaklanjuti hal itu dengan cara mengundang atau memanggil guru ke kelas yang kosong. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk bagian 2, pertanyaan tentang kemampuan menginspirasi dan mendorong pertumbuhan spiritual. Bagaimana kepala sekolah Anda membantu Anda dalam perkembangan nilai-nilai etika dan rasa keterhubungan dengan orang lain dan alam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, metode yang digunakan beliau untuk mendekatkan para warga sekolah dengan alam, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan sekolah, contohnya. Biasanya kegiatan tersebut diadakan pada saat hari Jumat. Nah, mengapa saya mengambil contoh kegiatan tersebut? Dikarenakan pada kegiatan tersebut, kami para warga sekolah terjun langsung dengan alam. Contohnya membersihkan musala, membersihkan lingkungan taman, membersihkan kolam, dan masih banyak lagi kegiatan yang akan membuat kami para warga sekolah lebih peduli tentang lingkungan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang penerapan keterampilan spiritual dalam pembelajaran. Apakah kepala sekolah Anda membantu Anda memahami keterampilan seperti kesabaran, rasa syukur, empati, dan perdamaian dalam konteks pelajaran? Menurut saya, beliau sangat mengajarkan kami untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Seperti contohnya sabar. Beliau rela untuk ikut berperan dalam acara-acara upacara pada hari Senin. Nah, beliau rela berpanas-panasan seperti miliknya. Menurut saya itu menunjukkan rasa sabar beliau yang dapat dicontoh, yang dapat dicontoh oleh miliknya. Nah, untuk empati sendiri, seringkali ada beberapa wali murid dari siswa yang meninggal dunia. Nah, setiap ada hal tersebut terjadi, beliau selalu mengusulkan untuk menggali